Dan neraka itu ketika masuk ke dalamnya, seorang akan mendapatkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal khasirin alladziina khasiru anfusahum." Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan merugikan keluarganya sendiri. Yaumal qiyamah, yang terjadi pada hari kiamat, ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah, itu adalah kerugian yang sangat jelas sekali. Kerugian pada hari kiamat ketika dia masuk ke dalam neraka. Maka saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kalian takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jaga keluarga kalian, jaga anak-anak kalian, jaga istri kalian, jaga suami-suami kalian, ya, dari perkara-perkara yang bisa memasukkan mereka ke dalam neraka. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.